Setan gue temen lo, setan lo. Gimana dok, keadaan istri saya? Maaf, kabarnya tidak menggembirakan. Habis sih, ibu disuruh minum obatnya nggak teratur, akhirnya jadi begini. Ya, maaf aja, kemungkinan umur ibu tinggal 2 minggu lagi. Apa? Gak mungkin! Gak mungkin! Mak, tunggu, Mak! Mak, tunggu, Mak! Dok, tunggu sebentar, Dok. Iya. Makasih ya, Dok. Mak! Mak! Aku naon, Mak. Pak! Mak kunaon, kenapa? Mak kamu sedang sedih. Kata dokter, hidup mak tidak lama lagi, tinggal 2 minggu. Hah? Mak, tinggal 2 minggu deh. Hidup mak 2 minggu lagi. Iya. Duh, apa? Apa teh gimana sih? Mak teh hidupnya tinggal 2 minggu lagi, kenapa nggak sedih malah ketawa? Kalau mak kamu duluan meninggalkan, apa bisa kawin lagi? Astagfirullahaladzim, apa? Apa? Sebentar, Raffi. Apa mau ke dalam dulu? Dipanggil dokter? Ya. Ma, kasihan, Ma. Apa sini? Apa kenapa? Apa teh ini? Apa teh ketawa atau nangis? Ketawa, nangis. Ma, kamu kan meninggal tinggal 2 minggu lagi. Apa? Apa mah kalau sedihnya dari tadi, bukannya sekarang? Iya, tapi apa lebih hebat lagi? Tinggal 1 minggu lagi. Apa umurnya tinggal 1 minggu lagi? Berarti emak yang bisa kawin duluan. Bapak mau meninggal, tapi harta bapak banyak pisan. Rumah 5. Mobil 7, tabungan bejibun. Aduh, emang itu mau dibawa semua sama apa ke kuburan? Mana cukup atau kuburannya apa? Justru itu, tidak mungkin apa bawa. Apa harus wariskan ke kamu, atuh? Sebelum meninggal, Mak teh ingin pastikan ada yang mengurus kamu. Jadi maksud emak teh kalau Raffi nanti mau mandi, mau makan, mau bobo harus ke kuburan emak dulu, begitu? Bukan begitu atuh. Maksud emak tuh harus ada yang menggantikan emak. Raffi harus nikah. Nikah? Iya, kawin. Kawin? Sama siapa? Itu aja nggak tahu. Nikah itu kawin. Emang kawin itu apa sih, Bang Raffi? Kawin itu untuk orang yang sudah besar, yang sudah dewasa. Kita kan masih kecil, kenapa kita yang harus kawin? Bukan kita yang kawin, tapi Bang Raffi. Iya, tapi kan Bang Raffinya masih pengen main sama kalian semuanya. Jadinya gimana, Bang Raffi tuh bingung banget. Kalian semua bantuin mikir dong, jangan diem aja. Emangnya Bang Raffi mau disuruh kawin? Hah? Mau meninggal? Iya, Pak. Hidup kamu tinggal beberapa hari lagi. Aduh, kenapa atuh mah tidak pernah sedih? Kami sedih atuh, Pak. Iya kan, Bu?
Pak Lurah, masalahnya anak kami, Raffi sampai saat ini belum dapat jodoh. Rumah kami banyak, mobil banyak, uang apalagi banyak. Kami bingung atuh Pak, mau diwariskan kemana? Kenapa Pak Lurah nangis? Saya sedih mah nggak punya anak perempuan. Nah, memangnya kenapa Pak Lurah? Kan lumayan atuh Pak, kan bisa dikawin sama si Raffi. Iya, bisa gimana dong? Makanya teman-temannya Bang Raffi semuanya bantuin mikir dong. Biar saya bisa melaksanakan tugas kewajiban demi menjaga keamanan kampung. Ya, kalau dinas di luar itu, awas jangan macam-macam ya. Ingat sama istri dan anak. Ya, ya. Nih, tak lupa lagi. Ayah tahu. Pak, ada dinas di luar teh, ulah sok macam-macam. Ingat Pak sama istri juga anak. Iya, Papa tahu. Apa? Iya, iya. Apa sudah tahu? Jangan lupa sama bini sama anak, kan? Ini pusing. Punya bini pada bawel, oi. Aduh, romanya girang aja nih. Siapa yang girang, oi? Liar. Oh, liar. Pusing. Oh, pusing. Minum obat dong kalau pusing. Obat, obat. Naon atuh? Wah, jangan begitu loh, teman-teman. Romannya jutek begitu. Eh, dengerin. Makanya pepatah orang dulu bilang, banyak anak, banyak rezeki. Jangan bini lo banyakin. Masalahnya, tuh, Kang. Hah? Setiap kita mau ronda, selalu ada yang cemburu. Siapa yang mesti dicemburuin? Siapa yang mesti dilihat? Kuntil anak. Ya, bagus dong kalau gitu berarti, kan. Kalau begitu, istri saya yang dua, saya mau hibahkan sama kamu. Hah? Apa? Ayah! Gak usah nyinying berisik. Ah, daripada ngurusin lu pada, mendingan gua kawin sama bebek. Loh, kok pada bengong? Bukan main, Rul. Nggak nyangka ada perempuan cakep begini, Rul, di kampung kita, Rul. Bener-bener gelis pisan, ay. Kang, kayak kayak bintang film, ay. Maksud lu bintang film siapa? Cupe. Oh, Juventus bola maksud lu? Julia Perez, ay. Maha atau si Akang, ay. Lu ngomong jangan nyayur dong. Banjir muka gua. Bang. Mau minta sesuatu nih. Hah? Ayo udah kebelet. Mau kawin. Kawin? Kawin. Kawin yuk. Yuk. Mantap. Baru kali ini ada cewek yang langsung ngajakin kawin, Rul. Biasanya kemarin-kemarin cewek 100 gua ajakin pada gak mau, Rul. Beneran ini, Neng. Dua-duanya ya. Bisa. Ayo. Ada istri tiga. Maksud lo? Yang ini buat Akang aja tuh, ya. Bener lo? Saya mau ronda dulu. Di kelas lo. Apa? Kawin yuk? Nyok, nyok. Kebelet nih. Gimana? Udah malam begini kawin di mana? Kawin di... Bang, cariin dulu. Iya, iya. Lah, ini kan setan yang kembali.
kemarin. Dari semula, gue ditebak. Dirasat gue mau kagak bener nih. Ada bang, situ yuk. Rul, kalau ini caranya, gue pinjem bini lu aja, Rul. Gue jadi lu. Ayo setan. Nah, yang jelek aja no. Kalian balak neng tuh. Apalagi nanti yang cakep. Gak kawin-kawin. Mau kawin? Siapa yang mau kawin sama aku? Sih ayah naon euy pocong keluar lagi wah itu mah sudah biasa atuh permasalahannya siapa yang bertanggung jawab oh Nudin berarti lu Nudin gua mau berbuat apa pocong ah primitif ini orang euy bukan primitif lu lihat dong coba tuh tuh nah lagian itu pocong aneh kalau umumnya kan warna putih ya kan kan kapan ini kenapa jadi ngeping ya lagi Valentine euy oh kali ya ini baru kemarin tuh capek gali tuh gali terus tiap hari kasih tahu atuh Pak Lurah biayanya orang lagi pusing dibikin pusing oh macam-macam Pak Lurah apaan lagi sih oh, gimana nih biayanya biaya apaan ini kan gali gali banyak orang nih gali ya ilah tinggal lu tulis aja siapa yang ngegali templokin tuh kemisan ntar malam pocong keluar gak dibaca dibayar dulu macam-macam oh. Apa jadi gak sih meninggalnya? Sepertinya sih, iya. Hah? Aduh. Aduh, kalau apa meninggal Raffi teh lupa. Raffi teh belum minta uang jajan, bagaimana tuh? Terus, kamu tuh pikirannya uang jajan dulu. Itu mah soal gampang. Emak juga bisa kasih buat kamu. Yang penting tuh sekarang, kita harus nangis. Kita harus sedih. Hah? Kita teh harus nangis? Harus sedih? Aduh, ya udah tuh, Mak, kalau gitu Mak kita nangis aja ya. Ayo. Kita hitung sampai tiga, kita nangis, kita sedih sama-sama. Ya udah kita hitung ya. Satu, dua. Hah? Apa teh? Kenapa? Meninggalnya ngorok. Lihat, eh. Ya. Siang. Selamat siang, Pak Dokter. Bapak sudah meninggal? Belum. Bapak teh belum meninggal. Emangnya Bapak teh jadi meninggal hari ini, Pak Dokter? Justru itu saya mau ngasih kabar. Menurut perhitungan medis saya, itu salah. Yang sebenarnya ini. Ini? Dokter, suami saya teh kapan meninggalnya? Menurut perhitungan medis saya, Bapak Mustafa bertambah satu minggu lagi umurnya. Berarti bareng sama saya? Betul, Ibu. Ya. Permisi dulu, Bu. Iya, Pak Dokter. Tuh kan, Raffi. Bapak sama emak teh emang dasarnya jodoh. Hidup mati, susah senang, selalu sama-sama. Om meninggal aja kompak. Aneh. Ini kenapa ada mau meninggal malah kira. Ya, kok bawahnya nggak ada? Nggak seksi. Au. Masa cuma muka doang?
nih, kakinya, kakinya. Ayo deh, masuk lagi. Yaudah, masuk lagi. Gah, kamu lu. Kenapa sih lu? Ngotot banget kan kelihatan siang-siang. Hah? Ya abis, kalau gue nyari jodoh malam-malam, semua orang pada takut sama gue. Alah, setan aja belagu lu, kalau pengen kawin. Udah, gini aja deh. Gua kasih jembat gue, ya. Buat lo nih. Ya. Tuh. Jangan gua aja orang tidur lo. Kalau kita ketinggalan, gak ada yang ditanyain. Masih seger buger. Aduh, tuh pala, Mustafa, Bu Mustafa. Tolong, jangan mersai warga, atuh mah. Warga-warga pada siap. Bendera mana? Bendera kuning udah siap. Biar gali lubang, oi. Tolong, mau apa? Ya, jadi kemana tuh? Ya, makanya nanti kalau belum mati kasih tahu saya. Memangnya kenapa tuh? Ya kalau udah mati masa setan yang datang ya, si PA. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau saya mau meninggal sama istri saya, nanti saya kasih tahu. Ya? Ternyata Pak Mustafa, Bu Mustafa hidup. Kalau dia mati, nanti dia mau kasih berita lagi. Oke? Ayo! Pak Mustafa, Bu Mustafa, kalau mau mati, ngomong mati. Kalau enggak, kasih kabar yang benar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kita teh, Pak? Emak, enggak pakai kumaha, kumaha. Rapi, ini masalah serius. Bapak, emak, semua orang udah pada tahu bakal meninggal. Jadi kapan dapat jodoh atau mau nikah? Pak, jangan-jangan kita teh belum meninggal karena Rafi belum menikah. Aduh, emak, Pak, ini teh benar-benar serius. Rafi teh harus benar-benar menikah. Cepat menikah, biar kita cepat meninggal. Pusing, ah. Bingung. Liar, ah. Kumaha teh. Pusing ya, ngeliat Bang Rafi pusing. Ngomong apa sih Bang Rafi? Nggak jelas. Udah gila kali dia. Iya, gila. Sebetulnya Bang Rafi ngomong apa sih? Jodoh. Bang Rafi teh harus nyari jodoh. Abisnya kalau Bang Rafi teh nggak dapet jodoh, nanti emak sama apa mau ngejodohin Bang Rafi sama cewek lain. Bang Rafi kan nggak mau dijodoh-jodohin begitu, tahu? Gimana tuh? Emangnya ini teh zamannya Siti Nurbaya apa Bang Rafi teh dijodoh-jodohin? Emangnya Bang Rafi cewek? Siti Nurbaya kan cewek. Bang Rafi banci kali. Bukan itu maksudnya Bang Rafi teh. Bang Rafi teh harus nyari cewek supaya Bang Rafi nikahin, supaya Bang Rafi nih kawinin. Begitu tahu? Kumaha itu? Baru udah teh ngon. Udah. Pokoknya Bang Rafi teh mau cari cewek yang cantik. Kayak saya dong cantik. Enak aja kayak saya dong. Gue tuh. Terus Bang Rafi teh mau cari cewek yang manis.
gue banget. Bilangin. Terus, Bang Raffi teh mau cari cewek yang seksi teh. Yang begitu. Tapi Bang Raffi teh bingung. Di mana tuh nyarinya, di mana? Semua yang itu juga tahu kalau gue yang paling sih. Cepetan lo bilangin. Lu yang nyenggul-nyenggul gue. Enak aja lo. Tadi lo nyenggul-nyenggul gue ini. Heh, Barudak. Ente anak-anak teh kunaon atuh? Kalau pada berantem bukannya bantuin mikir. Ini Bang, dia nyolek-nyolek saya, Bang. Bantuin mikir atuh, Bang Raffi teh pusing. Bingung. Gimana ya? Mana si Raffi? Nah tuh dia ada layangan. Di mana ada layangan? Pasti ada Raffi. Raffi, pulang. Nggak mau atuh, Mak. Raffi tuh lagi main layangan, nggak mau pulang. Pulang atuh, Raffi. Nggak mau Palingan juga Raffi disuruh pulang, disuruh makan siang. Nggak mau Pulang? Bukan buat makan siang. Ya udah tuh pegangin dulu ya. Iya. Ma, ada apa tuh? Ih, Raffi tuh lagi main layangan, Ma. Mau kawin gak? Kawin? Jodoh kamu sudah ada tuh di rumah. Ini calon pengantennya. Ini anak apa? Rapi Surapi. Cocok buat Neng Maya Sumaya. Waduh, bisa kecil, Mak. Masih anak-anak, toh. Mana pantas untuk menikah? Siapa bilang? Rapi itu memang kelihatan seperti anak-anak. Tapi bisa bikin anak. Mak? Mak, apa? Masa Raffi teh disuruh nikah sama nenek sihir? Mau ah, liatin aja rambutnya itu kayak begitu nih gelo. Hei, beda nenek sihir. Face is beautiful, you know. Raffi. Ini Maya Sumaya, anaknya orang kaya juga. Jadi, anak orang kaya, jodohnya anak orang kaya juga. Cocok kan? Iya, cantik kan? Orang cantik, jodohnya anak emak yang ganteng. Nanti cucu emak, perpaduan si cantik sama si ganteng. Banci dong, Mak. Bukan begitu maksudnya. Pokoknya, cakep. Apa, Mak, kan Raffi teh masih kecil. Aduh. Tenang everybody, cuma little problem, masalah kecil. Pokoknya, tenang aja. Maya bakal bikin kamu jadi lebih dewasa. Bakal susah nih. Banjir ya? Ih, boe jangan ngumpul di sini toh. Saya mengundang warga-warga di sini untuk menyampaikan ada rencana besar dari Pak Mustofa. Kita nggak tahu apa rencana dia. Silakan Pak Mustofa. Terima kasih, Pak Lurah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada bapak, ibu hadirin semua yang mau memenuhi undangan kami melalui Pak Lurah. Dalam kesempatan ini, yang pertama, dalam satu minggu ini, saya dan istri saya akan meninggal. Kemudian, yang kedua,
terkandung maksud kami sekeluarga untuk segera menikahkan putra kami yang bernama Raffi Surafi. Dan syukur sekarang kami telah mendapatkan calon pengantinnya yang bernama Maya Sumaya. Untuk itu Raffi, kami mohon doa restu dari bapak, ibu, saudara semua. Bukan begitu, Bu? Raffi! Seksi, montok, saha eta, siapa itu ya? Tapi, why you looking-looking sih? Liat-liat apa toh? Kita ini udah mau nikah, kok yang jangan liat-liat terus toh? Malu aku dilihat orang. Oh iya, punten mak. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, mereka teh sudah pada kebelet kawin. Kunaon sih? Saya mau tanya. Tanya naon? Apa cilang-cilang kamu mah? Benernya seberapa kaya toh biar peran itu? Apa sama emak saya teh kaya pisan. Banyak duit mak. Bener? Oh gitu toh. How many houses your parent punya? Sosis? Houses? Rumah-rumah. Oh rumah. Rumah teh ada 5. Car, car. Hah? Mobil, mobil. Oh saya teh punya mobilnya 7. Edan. Hah? Edan itu canggih, hebat. Punya tabungan or deposito gitu. Nabungnya aja teh ya, ada di 20 bank. Mak? Satu banknya teh, nabungnya 1 miliar, kurang 100 ribu, kurang 100 perak. Banyak pisan. Tapi teh kenapa sih dari tadi kamu teh nanyain terus kekayaan saya sama apa sama mas saya? Emang kenapa gitu? Ya harus toh. Saya kan harus tahu seberapa kaya kalau saya itu nikah sama kamu. Hah? Hei, meja. Hei, ternyata si Maya Sumaya teh cewek matre, keselokan aja. You wanna die? Mau mati ya, mau mati. Pi, Raffi. Raffi. Cepetan. Mau kape, mau is dead, mati, mati. Aku dikeluarkan. Ayo, Pak. Aduh, si bapak dikasih makan enak. Malah makan tulang. Habis enak, uy. Bapak. Apa jadi meninggal? Jadi, pasti harus jadi. Kalau gak jadi, saya kok. Kenapa? Mau gabung makan sama apa? Masakan emak enak pisan, uy. Mister, mister. Kakak jadi is dead. Mati, mati. Bingung saya mah. Masa saya teh disuruh kawin sama perempuan yang kayak begitu. Udah rambutnya corang-coreng, matre lagi. Raffi mah bingung. Ayo abang, pusing Raffi mah.
Mendingan juga Raffi sekarang main sama teman-teman aja daripada kepala Raffi tiap pusing. Hah? Perempuan Eta? Awewe Eta? Itu kan yang waktu itu teh ya. Gue. Kenapa dia teh malah teriak-teriakan? Kayak orang gila ih. Atut. Wah lu jimat mantep lu gue gosok terus lu. Ih malah nyium-nyium begituan. Mendingan juga tuh cium Raffi. Kawin yuk. Ya ampun. Dia tuh langsung ngajak kawin ke Raffi. Bener kata emak kata apa. Raffi tuh laki-laki paling ganteng. Makasih banget ya. Udah lama nih nunggu nih. Kelamaan nih perawan tua di kuburan. Yuk kawin. Bagus nih. Ah, lihat tuh. Asri, orisinil semuanya. Ah, orisinil? Kayak mobil aja orisinil. Raffi juga masih orisinil. Raffi juga masih orisinil. Suwer tekewer-kewer atuh. Wah, udah saatnya ayah nyanyi lagu panas nih. Panas? Panas, panas, panas. Ih, ini teh mata Raffi yang salah atau kata mata Raffi yang gak salah ini? Ini mah Raffi pasti ngelamun. Aduh, siapa itu teh namanya? Belum pernah saya teh lihat cewek secakep itu. Seksoi, bohai. Aduh, kalau begini mah Raffi pengen cepet-cepet dewasa. Aduh. Maya Sumaya? Apa? Ganjen kamu. Cakep. Cakep pisan. Denger atuh ya. Bodinya teh. Aduh. Terus ya. Rambutnya. Indah. Terus bibirnya teh. Seksi. Ah, tapi sebel Bang Raffinya. Habisnya pas Bang Raffi mau cium, ih, berubah mukanya jadi si Maya Sumaya. Ah, gule. Bang Raffi. Gimana rasanya? Rasanya? Dicium. Kan Bang Raffi teh keburu ditampar. Sakit ya? Sakit. Tapi pas Bang Raffi lagi mau nyium teh ya, perasaan hati Bang Raffi teh deg deg ser, deg 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 ser. Begitu. Bang Raffi teh jadi pengen ngerasain gimana ya rasanya tuh nih. Cium. Kenapa gak minta aja? Minta. Kan Bang Raffi mau nikah, ya enggak? Pak Mali. Kan bukan muhrimnya. Gak boleh. Minta persekot. Persekot? Iya, minta persekot. Thank you.
Maya Sumaya. A'a Rafi datang. Maya Sumaya. Keluar aku. Kok apa sih? Ada apa? Sebel saya. Emak sama bapakmu tuh gak mati-mati. Maya. Tuh kalau ngomongin bapak sama emak, kita teh kan mau menikah ya. Tapi sebelum menikah, saya teh mau minta persekot. Persekot? What the maksud? Apa maksudnya? Persekot ini DP. DP what? DP apa? Lihat atuh sini. Nih. Sete. Gimana? Lihat atuh ini. Saya teh pengen ngerasain dicium. Ya. Aduh, saya mengerti. Tunggu, saya thinking-thinking dulu ya, berpikir. Iya, boleh tuh. Medan, belum apa-apa aja udah minta cium. Kerjain ya. Boleh, boleh. Aju, aju. Boleh? Boleh. Iya. Saya hitung sampai tiga ya. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa tubuh juga nggak apa-apa. Yang penting mah cium. Dan, oke. Okay. Close your eyes. Tutup mata. Tutup mata. Yeah. Close your eyes. Satu, dua. Saya dicium. Ah, kenapa gini dicium ya? Sakit. Dihitung-hitung jantungan tahu. Kalau nggak dihitung, tiba-tiba kita mati. Kaget tahu jantungan. Kalau sudah meninggal mah, boro-boro sempet kaget. Iya Pak. Udah pesan tempat belum buat kita mati? Emak. Masalah itu mah urusan Pak Lurah sama warga. Apa teh udah pesen? Yang di pinggir jalan raya, yang aksesnya mudah. Di kuburan? Ih, serem atuh Pak. Kita kan orang kaya Pak. Kenapa teh nggak di hotel berbintang 5? Kan ada AC, nggak panas. Ada satpam 24 jam jagain kita. Rame banyak orang Pak. Emak mah macem-macem. Kita kan kaya, Pak. Kaya. Kenapa teh nggak di hotel berbintang 5? Kan ada AC. Emak mah macem-macem. Kalau gitu, emak nggak macem-macem nih, Pak. Emak minta di Monas. Pas di Monas. Eleh-eleh, emak. Kalau gitu mah, emak ngomong sama Fauzi Bowo sana. Fauzi Bowo? Saha, yang punya Monas. Nyah. Ele-ele si bapak. Rafi teh ke mana ya? Bapak! Ngapain sih kita kesini? Iya, ih. Bang Rafi kan takut di tempat kayak beginian ya kan teman-teman ya. Iya.
kamu teh ngapain sih bawa-bawa ke tempat kayak begini kan takut ya. Iya. Aku. Udah. Dengerin. Iya, ini juga aku teh denger. Iya, denger. Iya. Permainan petak umpet itu kecil-kecil itu mah permainan anak kecil. Emang, tapi yang lebih seru tuh mainnya tuh di kuburan, di tempat ini nih. Seru. Nah, tapi siapa yang takut itu namanya pengecut. Hah? Pengecut? Iya. Ah, Bang Raffi mah berani ya. Ya udah kalau kita ayo kita main. Hah? Kak, kamu yang jaga tuh. Iya, aku ngalah deh, aku yang jaga. Ya udah kita yang ngumpet aja yuk. Ya udah hitung. Iya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Udah mau 10. 10. Eh, hitung lagi. Hah? Banyak amat. Satu lagi. Sudah. Dua lagi. Tiga lagi. Empat lagi. Lima lagi. Enam lagi. Tujuh lagi. Lagi main petak umpet ya. Sembilan lagi. Shhh, gak bisa ketahuan. Jangan berisik atuh. Mau aja dibodohin. Siapa juga yang mau main-main di kuburan? Kamu teh perempuan yang waktu itu teh ya? Kamu teh selalu ada di pikiran saya. Saya teh selalu terbayang-bayang terus sama kamu. Ngapain kamu teh di sini? Mau ngeliat kamu aja. Rul! Nih, anak lo nih. Rul. Ica, kakak-kakak kamu sama adik kamu pada kemana tuh? Dicari susah banget. Mana? Saya teh lagi main petak umpet sama teman-teman saya. Aduh, saya teh lupa. Saya ngumpet dulu ya, nanti saya ketahuan. Tunggu. Saya teh mau ngumpet. Sebentar. Nanti saya ketahuan. Kamu tahu nggak? Kalau aku punya ilmu, aku tuh sakti. Iya. Jadi, kalau aku pegang tangan kamu, kamu hilang. Nggak ada orang yang lihat. Masa sih? Iya. Ah, saya emang gak percaya sama yang begitu-begituan. Kata apa sama mama itu mah bohong. Oke, bagaimana kalau aku yang coba? Kita begini-beginian. Tuh, kita cari ke sana tuh. Ah, aku juga ke bagian repot macam-macam aja anak lah. Bener. Ini teh saya gak bakal kelihatan kalau saya pegangan sama kamu. Bener. Gak ada yang lihat. Cuma kamu ngaku aja. Sih aku nggak percaya, cuma gara-gara pegangan aku tuh bisa nggak kelihatan semua orang. Iya. Ih, sakti ya kayaknya. Juli sakti. Sini ya tuh. Emang nggak teman. Kita cobain yuk. Siapa yang ngajak main kesini ya tuh? Hah? Siapa? Hei, Ica, Ica. Hei, ini Bang Raffi. Kita main kesini lagi. Eh, Bang Herul. Abang Serang. Ini Teh Raffi. Hei, pada ngeliat ya. Hei. Hoi. Hei. Juli, ini teh bener-bener mereka teh pada nggak bisa ngeliat saya. Aduh, saya teh bener-bener nggak kelihatan kayak setan ya. Iya, kamu kayak setan, kayak aku. Hah? Kayak kamu? Kamu teh? Enggak, maksud aku, kamu sakti kayak aku. Oh iya, kita berdua jadi sakti kalau aku megang tangan kamu ya. Copot iya katanya kami dipegang lagi biar aku lihat ya nggak dilihat sama orang. Ya, kamu mau lihat nggak kesaktian aku yang lain? Ya mau atuh, saya mau banget. Iya. Mau ya. Ayo, tapi ini udah malam. Aduh, Raffi teh pasti dicariin sama mama sama apa. Nanti kalau Raffi teh pulangnya malam-malam, Raffi teh suka dipukul. Raffi nakal.
Raffi nakal. Gue dipukul gitu, Raffi atut. Besok siang aja kita ketemu lagi di sini nanti. Juli lihat pakai saktinya sama Raffi. Besok siang Juli nggak bisa. Bagaimana kalau malam? Ya, di sini. Malam lagi kayak sekarang? Ya udah tuh, kalau gitu sekarang Raffi pulang dulu. Besok Raffi ketemu lagi sama Juli di sini ya. Udah. Pisan kalau kata orang Sunda. Kenapa kamu udah ada di sini lagi? Kan aku duluan. Gimana sih? Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku punya magic. Aku punya kekuatan yang sangat sakti. Lucia, ini mah aku kenalan di kuburan. Berarti mau salah diri, aku gak salah lagi. Kamu teh sih. Selesai. Shanti. Shela Masjid. Kamu sih. Shela Masya. Itu lagi di penjara. Setan. Setan teh bau yang nggak pernah gosok gigi. Manusia kenapa? Aduh, kamu tuh dasar setan lemot, hantu lemot, kebet kawin. Ya gimana? Ya nggak bisa tuh. Kita ini teh ya, bagikan air sama minyak, nggak mungkin bersatu. Jangan ngaco atulah. Udah tau kamu setan, setan manusia. Nggak ada yang menikah. Gimana sih? Ya nggak mau. Amit-amit. Kamu teh setan. Nggak mau aku mah. Aku mau kabur. Setan, ini tepuk dulu tuh. Nah, ya udah, aku mau kabur. Jangan ikutin lagi ya. Iya nih, gue mau balik dulu masuk angin, mau dikerokin. Aneh, jadi pocongnya penyakitan. Megang jablay sih pocongnya. Bawel lu, angin. Balikin tali pocong gue. Balikin dong. Gue kayaknya kurang serem deh. Dari tadi gak ada yang takut.
Kanyen lo. Begadang jangan begadang, kalau sudah subuh waktunya pulang. Sudut amat Yul muka lo, kenapa? Pesek, gua hampir kawin tau gak? Gagal, gagal semuanya. Sekarang mendingan kawin sama gua aja Yul, mau gak? Huh? Tunggu bentar nih, kalau gue bisa tebak, lo matinya aja jelek, apalagi hidup lo ya. Gila aja, mikir pakai otak, mikir. Ya, Jul, gue cinta sama lo, Jul. Gimana nih, Jul? Nih, gue bunuh diri nih kalau gitu. Lo mesti tanggung jawab, Jul. Jul, gue cinta sama lo, gimana nih? Bang, bang, pesan kopi dua. Dengerin. Lu kan udah mati. Lu pocong kagak sadar. Lu udah mati, kalau lu bunuh diri, lu kagak mungkin mati dua kali. Ngerti? Oh gitu ya, Jul. Oh gitu ya, yang lemot nih gue, bukan lu. Ya, Jul. Jul. Dalam acara pernikahan saudari Maya Sumaya dengan track record baik hati, berkelakuan baik, menikah atas kemauan sendiri dengan saudara Raffi Surafi dengan track record baik hati, penuh kasih sayang, patuh kepada orang tua dan menikah atas kemauan orang tua. Anak-anak, ini yang disuruh keluar aja, Bu. Kamu tuh gimana sih? Ini tuh teman-temannya Raffi. Kalau misalnya teman-temannya Raffi nggak diundang, terus mereka marah, nanti siapa yang nemenin Raffi main layangan? Ya. Nanti kita main layangan. Nanti kita main layangan. Kamu tuh galak-galak banget sih. Sebel aku mah. Gimana, Pak? Acara pernikahan jadi dilanjutkan, Ibu? Sok, dilanjutkan, atuh. Baiklah. Mari kita lanjutkan acara pernikahan saudari Maya Sumaya dengan Raffi Surafi. Stop! Mbak, apa? Dari kecil, teh, Raffi sama Mas sama apa selalu diajarin supaya untuk selalu jujur. Betul nggak? Betul! Yang kedua, Mas sama apa juga selalu ngajarin Raffi supaya tidak curang. Betul? Betul! Dan yang ketiga, Mas sama apa juga selalu ngajarin Raffi supaya Raffi teh menghormati orang tua. Betul? Betul! Oleh karena itu, Ma, apa? Pernikahan ini teh harus dibatalkan. Mau dong ah, mau dong ah, lagi dong ah, lagi dong ah. No! Yes! No! Yes! No! Udah, sekali yes, harus yes. Ma, apa? Pernikahan ini yang pertama tidak jujur karena sebenarnya si Maya Sumaya teh tidak mencintai Raffi. Betul nggak? Betul. Yang kedua, pernikahan ini juga curang karena si Maya Sumaya cuma pengen harta Raffi emas sama apa. Betul. Dan yang terakhir, pernikahan ini teh tidak menghormati orang tua. Karena cuma gara-gara Mas sama apa mau meninggal, Raffi dipaksa menikah. Padahal Raffi teh tidak suka sama dia. Raffi kan masih kecil, Raffi teh masih pengen main layangan sama barudak, bener gak? Pokoknya mah pernikahan ini harus dibatalkan, titik. Raffi gak mau, titik. 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 Ah udah, Raffi mah sebel, Raffi mau pergi aja. Raffi gak mau nikah.
Awas! Gimana toh ini? Saya gak jadi orang kaya deh. Juli, siang-siang gini kok kamu bisa keluar? Rafi, ada satu hal yang kamu gak akan pernah mengerti dalam kehidupan aku. Tapi aku datang ke sini, aku ingin mengutarakan sesuatu. Aku mau menikah sama kamu, Rafi. Ya, itu keinginan aku. Aku kebelet menikah sama kamu, Rafi. Kebelet kawin sama kamu. Tapi kamu teh setan. Kamu teh setan. Iya, aku tahu aku setan. Tapi kan setan juga punya keinginan. Keinginan hidup bahagia. Pengen punya anak dua. Mobil dua. Rumah dua. Aku pengen hidup bahagia sama kamu, Rafi. Kamu tahu? Coba kamu pikir. Kamu pilih mana? Setan yang punya keinginan manusia? Apa manusia yang punya keinginan setan? Iya juga ya. Daripada si Maya Sumaya, cuman pengen harta saya doang. Benar juga ya. Tapi kurang ajar. Dasar perempuan sunihin. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Masalahnya apa tuh? Yang penting kan Raffi ada yang ngurusin. Tapi bukan perempuan matrek seperti kamu. Kamu hanya ngincer harta saya saja ya? Rafi pasti kamu buang. Ya iya toh, kok Rafi bukan harta. Dasar penipu, saya kira anak orang kaya. Taunya pembohong, perampok. Pergi kamu. Gimana bisa pergi toh? Uang dialingin kayak gini. Ayo pergi. Ya weh, saya pergi. Saya mau mencari anak orang kaya yang lain saja. Pergi kamu dari sini karena saya nggak sudi punya penantu kayak kamu. Hanya anak orang kaya boleh nikah dengan anak saya. Mari. Udah capek-capek minjem, nggak jadi kawin lagi. Juli. Ih, kamu tuh gimana sih? Katanya kamu udah bilang sama orang tua kamu kalau kita mau kawin. Kamu bohong. Sumpah semalam itu mereka udah setuju banget. Kamu bohong, bohong, bohong. Ya udah gini aja. Walaupun mereka nggak setuju, kita akan tetap menikah. Tapi caranya gimana? Kita kawin lari. Ya, aku nggak punya dan nggak pakai sepatu jogging sekarang. Hayang capek. Hayang capek. Mama. Hayang, kenapa kita nggak kawin ngojek aja sih, Yang? Kawinnya jangan kawin lari. Kawin lari tuh capek, Yang. Kawin ngojek, jadi kita kawinnya pakai ojek, Yang. Emang ada? Ya, itu sekarang kita yang buat. Gimana, Yang? Harus lari lagi nih? Iya. Awas, mobil! Thank you.
gak asik banget ya matinya. Sama sekali gak asik itu mah ceritanya tuh. Ih, Atut, serem. Tapi yang bikin aku tambah sebel tuh gak jadi kawin. Jadi sekarang kebelet kawin. Kasian ya kamu teh. Aku juga jadi ikut sedih dengerin, meskipun tadi aku teh ketakutan denger cerita kamu. Ya udah tuh, kamu teh mendingan sekarang kawin aja, nikah sekarang. Kawin sekarang? Iya sekarang. Sama siapa? Sama Rapi Serapi. Nih, saya teh udah siap. Udah pakai baju nikah. Jadi malu. Tapi kan manusia gak bisa kawin sama setan. Oh iya ya. Gimana dong? Udah gini aja. Kamu teh jadi manusia aja lagi. Susah amat. Ya kan? Aku gak bisa jadi manusia. Tapi aku tahu, kamu manusia bisa jadi setan. Saya jadi setan? Ya, kamu jadi setan ya. Maksudnya kamu teh saya mati? Mau ya, mau. Saya teh gak mau . Maksud saya jadi setan, meskipun saya teh kayak anak kecil, tapi teh saya teh banyak dosanya tahu. Bukan dosa aja, utang-utang saya aja banyak sama tukang layangan, belum dibayar semua. Gak mau . Nanti saya teh masuk neraka. Aku cekik kamu ya. Iya teh. Ya, mau. Gaci, Gaci, kenapa? Hati tahu. Sakit. Gimana dong? Bukan jadi atuk. Nggak mau . Kalau Rapi dibunuhnya kayak begitu, dibikin matinya dicekek. Ada nggak ya orang mati tapi teh nggak sakit? Kalau caranya begitu mah Rapi teh nggak mau . Sakit. Ya udah atulah, nggak apa-apa. Meskipun Rapi teh manusia, kamu setan, kita tetap aja nikah, kita tetap aja kawin, ya? Kawin. Juli kawin! Kawin akhirnya! Janji, nggak putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, janji! Ma! Apa? Ma, apa? Balik juga kamu, Rapi. Kita lupa emak sama warga. Ma, apa? Pokoknya, Ma, sekarang Rapi janji gak bakalan pergi lagi dari pernikahan, gak bakalan kabur lagi. Rapi udah mau nikah sama Juli ini. Coba, Juli, kamu kasih senyum sama emak sama apa, Gran? Saha teh eta Juli? Senyumnya aja cantik. Udah gelis, paenol. Si Rapi jadi gelo, uy. Pak, ini pasti gara-gara kita paksain nikah. Rapi jadi stres. Ma, apa? Kalau kecilang-cilang. Juli, coba sekali lagi kasih senyum sama emas sama apa biar terpesona. Ma, apa nanaonan sih? Aduh. Apa nggak mau punya anak gila? Pak, sekat aja Pak supaya dia nggak stres lagi. Ma, apa? Aduh, pantesan aja. Apa sama Mama teh nggak bisa ngeliat si Juli? Abisnya si Juli teh setan. Setan beneran, tapi mah gak bohong. Tapi Rapi teh makanya suka banget sama si Juli, meskipun dia setan. Abis itu dia teh bohai, dia teh seksi, dia teh cantik. Rapi mah jatuh cinta sama dia. Tuh kan Pak, bener-bener anak kita stres.
Sudah, kalau gitu sekarang kamu di kamar aja sampai stres kamu hilang dan banyak-banyak istighfar. Ibu, kok kita jadi begini punya anak, Ibu? Tahu, Pak, dosa apa ya kita, Pak, ya? Kasihan anak kita jadi gila gitu, Pak. Maning, gua kawin sama manusia. Jangankan mereka mau menerima aku sebagai menantu, percaya sama aku aja enggak. Apa emak kan sebentar lagi bakal mati. Rafite harus segera cari jodoh, atuh. Kapan atuh Rafi cari jodoh? Tapi emak sama apa mah gitu. Giliran Rafite udah punya calonnya, tapi Mas sama apa teh malah gak setuju. Ya tuh gimana, Rafi kan jadi bingung, Mak, apa? Masa anak Mak yang ganteng gak laku? Gak ada, susah Rafi teh nyari jodohnya meskipun muka Rafi teh cakep. Tapi udah gimana tuh? Ada yang mau sama Rafi teh? Tapi... Saya aja deh. Ah, gak mau ah. Udah pada tua, gak level, aku mau yang jangan begitu, Rafi. Saya juga mau kalau dibedakin. Mau dibedakin, gak mau dibedakin, tetap aja hitam. Gue mau hitam bawaan. Mak, apa? Pokoknya mah Rafi titik, maunya sama Juli. Bukan teh, emak sama bapak tidak suka, tidak setuju. Masalahnya, calon Rafi, setan. Udah, denger tuh. Yang ini mah setannya teh bohai, cantik. Ini mah tetap aja pokoknya setannya bohai, setan. Eh, lo ngomong setan jangan ke gua dong mukanya. Bapak lo. Mak, Pak. Pokoknya mah enggak mau. Ya sudah. Sekarang terserah Rafi. Mau kawin sama siapa saja sebelum apa mak meninggal. Hah? Bener? Mak, apa? Berarti Rafi teh boleh nikah sama Juli? Sok, terserah kamu wae lah. Ya udah tuh. Ah, gandeng gimana tuh, gandeng gak diem. Mak, apa? Kalau gitu sekarang Rafi mau ke kuburan, mau nyari Juli dulu ya. Juli! Aduh, kemana tuh Juli teh? Meni susah ketemu aja sama si Juli. Juli, kamu teh jadi setan aja belagu. Susah banget ketemunya. Juli! Juli! Maaf. Juli, aku punya kabar baik, Juli! Juli dengerin ya, kamu di mana sih? Juli, emak sama apa udah ngerestuin kita buat nikah, buat kawin. Juli, kok nggak disahutin ya? Punten, ngeliat Juli. Juli di mana ya? Juli. Kamu siapa? Juli, ini teh Rafi. Aduh, Rafi Surafi. Masa lupa? Kita teh kan mau nikah, mau kawin. Juli. Bukan, aku bukan Juli. Aku Juli ya. Juli itu kakakku. Bohong ah.
Kamu tuh habis makan obat apa? Kok jadi begini ya? Tapi aku juga baru tahu sekarang kalau Juli itu dimakamkan di sini. Jadi kamu teh adiknya Juli, bukan Juli? Kawin yuk. Raffi teh udah kebelet, mau kawin. Hah? Mau nikah? Ayo. Hah? Ma, apa? Raffi datang. Itu calon istrinya ya? Ma, apa? Raffi teh mau nikah sama dia. Iya. Tapi kakinya mah napak. Eh, Raffi, kalau calon pengantinnya seperti ini mah apa juga mau. Tujuin. Kan bercanda, Mak. Mak juga bercanda. Jadi aku boleh nikah? Boleh atuh Raffi. Mak bapak mah setuju. Saya tuh pengen nanya, kamu teh kenapa pas aku ajak di nikah kamu teh langsung mau? Habis kamu ganteng, terus kamu agak-agak culun-culun gitu, aku suka. Iya, aku emang culun-culun ganteng, CCG. Aku boleh nanya enggak? Ya boleh atuh, udah enggak bayar nanya mah. Rumah kamu gede banget ya. Ada belnya lagi. Ah, ya iya tuh ada belnya. Lagian itu tuh ya pagernya bisa yang kebuka sendiri teh. Buka sendiri, tutup, tinggal dipencet pakai remote. Tot tot tot, buka, tutup. Wah, kamu punya rumah berapa? Aku mah ada 5. 5. Wah, hebat ya. Aku satu aja enggak punya. Terus. Kamu punya mobil berapa? Mobil teh aku ada 7. Hah? 7? Tapi kan kamu tinggalnya cuma bertiga. Kamu, papa kamu, sama mama kamu. Terus empatnya kemana? Apa aku teh kalau misalnya dia teh bosan bisnis, dia suka ngojek pakai mobil-mobil bagus aku. Hah? Ngojek pakai mobil? Ya. Kalau aku kalau ngojek itu kan pakai motor. Ya. Namanya juga orang kaya tuh. Terus kamu pasti punya uang banyak ya? Uang teh ya. Nih dengerin. Aku apa sama emak punya deposito di 20 bank. 20 bank. 20 bank. Satu banknya kira-kira kita teh nabungnya 1 miliar kurang 100 ribu. Nggak bisa mikir, hitung-hitungan aku goblok. Tapi aku tahu kalau kamu punya uang banyak. Aku tahu uang. Tapi sebentar, aku teh mau nanya ya sama kamu sebelumnya, minta maaf. Kenapa kamu teh dari tadi nanya-nanyain rumah, nanya-nanyain mobil, nanya-nanyain uang aku? Aku mau bilang sesuatu ke kamu. Apa? Aku cewek matre. Aku suka uang, aku suka mobil, aku suka rumah banyak. Aku suka deposito kamu banyak, kamu ganteng. I love you. I love you. Oh. Ini mah sama-sama aja kayak si Maya Sumaya. Matre. Tapi gak apa-apa. Kalau yang ini mah montok. Siapa juga senengnya. Nikah aja. Tangannya mana? Permisi Bapak dan Ibu. Maksud kedatangan saya kemari mau memberitahukan bahwa ternyata sampel darah yang saya periksa itu
ternyata tertukar dengan sampel darah milik teman saya yang jadi dokter hewan. Jadi yang seharusnya mati bukan bapak dengan ibu, tapi ayam sama bebek. Hah? Hah? Aduh? Hah? Wah, kurang. Kurang ajar. Terus siap meng... Ini orang pemain ku dokter kurang aja. Emang dokter gak ada. Galau teh teman. Berkokok. Lele, lagian percaya sama dokter. Hidup mati mah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tidak? Spade, anybody home? Good night. Kamu cari siapa? Saya mau cari yang punya rumah ini toh. Saya yang punya rumah ini. Anda yang punya rumah ini? Iya. Berarti Anda kaya dong? Iya. Punya mobil gak? Mobil. Mobil saya ada 5. Kalau rumah punya gak? Rumah kebetulan ada 7. Mani-mani gitu, duit-duit atau deposito yang lain punya ada? Tabungan saya tersebar di 20 bank. Masing-masing satu bank, dananya ada 1 miliar kurang 100 ribu kurang 100 rupiah. Banyak banget ya, berarti... Gitu ya? Kamu udah punya pacar belum? Girlfriend ke paling ibu pacarnya enggak? Belum. Mau enggak married sama saya? Menikah sama saya gitu, mau enggak? Kamu mau nikah sama saya karena harta saya? Iya dong. Bahkan saya kan kayak matre. Ya, karena harta saya banyak, kamu juga cantik. Saya setuju. Kita merit. Kita merit. Yeah. Aku jadi merit. Akhirnya dia mau nikahin aku juga. Aku jadi laki. Emang aja bisa merit. Aku juga bisa merit. Baby ya, kita mau merit di mana nih? Kamu maunya di mana? Aku mau di Paris. London, Amerika, makan malam di Cina, belanja ke Singapura, pokoknya setiap hari beda negara. Kan orang kaya, kan saya matre. Kok kamu pilih adikku? Ini gak adil, ini gak adil. Katanya kalau orang selalu berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Ini gak adil, mana kebaikannya? Toh setan juga akan mendapatkan keadilan. Mana keadilannya? Mana kebaikan?